Oke, hey, assalamualaikum sahabatku di mana saja berada. Sekarang kita akan berbagi teman-teman ya cara menghasilkan uang lewat Facebook Reel. Dan seperti apa aja syaratnya? Haruskah kita punya fanpage atau bisa lewat beranda atau harus punya Instagram atau bagaimana bagaimana? Oke, teman ya. Kita langsung jawab nih. Nah, ini sekaligus kita menjawab pertanyaan dari sahabat kita ya. Sahabat kita atas nama yaitu Kasman Kendang. Oke. Kita jawab langsung nih dari beliau ya, dan kita langsung praktikin bagaimana caranya. Pertama, Bang, mau tanya nih, saya punya akun Fanspage tahun 2020. Belum pernah upload video reel, apa bisa dimonet? Oke. Jawabannya adalah bisa. Selama nanti dari hasil video itu dia cukup syarat untuk mendapatkan bonus atau monet. Oke, kita langsung praktikin teman ya. Gimana sih caranya dan apa yang harus dilakuin? Dan ini memang jarang diketahui nih. Dan kenapa kok sekarang orang lebih lari ke Facebook Reel? Karena kita tahu bersama bahwa YouTube sekarang ketat banget tuh syaratnya ya. Sampai begini, ada teman saya kemarin tuh ada 5 orang sudah dihapus channelnya. Gara-gara hal sepele. Gara-gara sepele banget teman-teman ya. Gak usah cerita dah kita. Cukup kita aja yang tahu. Oke teman ya, apakah bisa dimonet? Bisa. Ya, jadi silahkan, pertama teman-teman simak nih untuk Kasman dan Kendang dan teman-teman yang lainnya ya, bahwa pertama untuk syarat monet itu harus tahu bahwa di sini saya kasih linknya ya, tinggal teman-teman baca nih, facebook.com bisnis ya, ini dia nih, kelayakan untuk kita bermonetis. Nah teman-teman, kita lihat di sini bagaimana membuat konten untuk syarat bisa biar monetis ya. Nah, kita di sini membuat konten. Nah, teman-teman, ketika saat fitur monetis tersedia itu di publik halaman. Ya, di halaman artinya terjawab untuk masnya ya, bahwa ketika mas ngupload video reel di halaman itu dia akan terhitung dalam video reel. Dan bonus dari video reel itu beda dengan bonus yang ad break-nya atau bonus di video panjangnya. Ya, nanti dia beda. Nah, kemudian bisa juga kita posting lewat profile. Profile dalam mode profesional ya. Kalau mode basic itu tidak bisa menghasilkan uang. Kemudian lewat acara kita bikin di grup. Kemudian ada acara-acaranya. Dan grup di Facebook. Konten berbayar di Facebook tetapi nikmati oleh sisi ketiga. Ini kalau masyarakat kita ngiklan ini maksudnya teman ya. Nah, ini dia syarat monetisnya. Ya, jadi mas bisa. Asalkan konsisten. Jadi sebenarnya sama aja sebagai kreator tubuh di YouTube, Instagram, TikTok ya, dan lain sebagainya, itu semua tentu butuh proses dan konsisten dan original. Nah, kita bacakan di sini dari Facebook yang mengatakan ya. Nah, membagikan konten asli. Nah, kreator penerbit menyediakan konten pihak ketiga hanya bisa monetize konten yang mereka buat atau yang pembuatannya melibatkan mereka atau secara langsung menampilkan kreator. Nah, ini kenapa sekarang dari YouTube, dari Facebook juga mengatakan bahwa sebaik dan paling bagus konten itu adalah konten yang menampilkan muka. Tidak kayak konten saya ini kan tidak ada mukanya ya. Nah, beberapa aja video baru ada muka. Nah, itu yang paling bagus. Makanya kalau teman-teman syarat monetis di YouTube maupun dimanapun itu ketika ada muka Anda yang tampil yang tidak ada duplikatnya, tentu itu akan lebih cepat dimonetis. Kurang dari 24 jam dia langsung monetis ya, dan langsung keterima. Nah, itu dia teman ya. Nah, ini dia dari konten asli, dan ini harus asli ya. Jadi saya kemarin itu ngupload ya video ada sudah ratusan, tapi karena videonya itu diupload ulang, saya ngambil Instagram tidak memenuhi syarat teman ya. Ini dia nih, saya tunjukin ya. Jadi sia-sia, jadi teman-teman sekali-kali capek lah gitu ya. Ini dia nih. Ya, ini dia nama halaman saya itu namanya Motivasi Sukses. Videonya saya ambil Instagram. Di sini masalah monetis. Tidak bisa dimonet. Kenapa? Karena kebijakan monetis partner. Kita melanggar. Kayak tadi, bahwa video saya tidak original. Ya, inilah teman-teman harus pahami sebelum jauh tenggelam, sebelum lebih jauh lagi ya. Jadi harus kontennya original, hasil edit sendiri. Kemudian kalau ada misalkan sahabat atau kerabatnya cewek cantik, silakan izin sama dia, kerja sama saja gitu. Itu yang diupload. Karena memang kalau sekarang mau viral itu ada dua
Ya, pertama di flexing, kedua yaitu jual paha atau dada. Itu cepat viral, teman-teman ya. Nah, jadi Anda harus kayak pamer-pamer uang, itu flexingnya. Ada pamer-pamer uang, kekayaan, itu cepat dia viral. Kemudian yang kedua, pamer paha, cewek cantik, itu cepat dia viral. Tapi kan kita tidak mau kayak gitu, itu kan dosa jariah, teman-teman ya. Jadi harus berproses, dan tidak apa-apa pelan-pelan, yang penting kita aman. Aman ketika kita sudah meninggal nanti, yang dalam kategori tidak ada yang menjadi sebuah dosa jariah kita. Itu yang paling penting ya, karena orang cerdas itu orang yang memikirkan hidupnya setelah hidup. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Kita kembali ke pertanyaan beliau. Mengatakan di sini bahwa saya sudah punya akun Facebook. Fanspage halaman 2020 ya. Mau dia 2014, 2000 berapapun itu Mas, itu bisa ngupload video reel. Dan video reel tidak ada batasannya. Seperti tadi sudah jelasin ya, bisa di profil, tapi profil profesional di berandanya. Kemudian tadi Anda harus membuat halaman. Nah, bisa nih, ya, asalkan konsisten. Tapi satu catatannya, jangan ngupload video orang. Jadi harus cerdas Mas ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita coba langsung lagi, teman-teman ya. Di sini halaman saya ini sudah lama, tapi dia ini gagal. Nah, nanti kalau ngisi data-data kayak rekening itu nanti dia otomatis. Nanti ada notif, biasanya notifnya, kalau tidak salah biasanya notifnya di beranda di sini ada centrang ya, notifikasi ini. Nah, ini maksud saya notif di sini. Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus reel katanya. Wow, itu paling banter itu sampai 10.000 dolar temennya. Ada teman saya dapat kemarin, tapi saya coba telepon, pengen cari informasi ke dia, belum balas ya. Semoga dalam waktu dekat dia bisa balas, biar nanti kita bisa dapat informasi dari dia, bagaimana dia caranya, kemudian berapa sih yang cair, apakah ada potongan pajaknya yang dari sekian dolar itu apa enggak. Nanti kita akan bagi di channel ini. Oke, seperti itu teman ya. Oke, sembari kita untuk closing teman-teman ya, bahwa di sini saya akan berbagi pulsa gratis untuk 10 orang ya, 10 komentator. Nah, kita akan bagi sama-sama 20.000 kepada Anda teman-teman, tapi syaratnya seperti biasa, silakan subscribe dulu video ini biar tahu informasi terbaru terkait video reel-nya atau Facebook reel dan hidupin loncengnya. Kemudian like video ini, share, dan lalu tulisin nomor dana Anda di kolom komentar. Kami kasih batas waktunya 3 detik dari sekarang. Oke, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Nanti kami akan kasih ketika tembus video ini 250 like saja selama 24 jam sejak dipublis video ini. Kalau ditembus, nanti kita langsung random siapa pemenangnya. Sudah dapat informasi, sudah menjawab juga, dan dapat pulsa juga nanti ketika beruntung. Demikian, thanks to crown, terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.